Ini ada artis dari Cai ini. Mana? Baru datang. Ada artis dari oh, mantap ini. Jadi dia ini nggak dikasih dia mah ini mah nggak dikasih sama dia nih. Bat, sekarang saya akan membawa ayam ini. Tuan saya sudah disiapkan ini, sudah disimpan di motor nih. Tinggal kita berangkat. Ini adalah orang tua saya lagi ngobrol gitu ya masalah ayam. Jadi saya juga beli dari orang tua saya ini. Saya beli sekitar harga ya lumayan agak tinggi juga lah pasaran di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Arjun Survei. Di video kali ini saya akan pergi ke kampung ya, kampung sebelah. Karena saya beli ayam, kebetulan beli ayam petarung tapi jantan ya, bukan betina. Betina merenang. Betina jantan kan teh. Betina ya, ayam betina. Nah, saya akan mengambilnya dan untuk itu terus ikuti petualangan saya di channel Arjun Survei. Membawa si ini nih, si Jagur nih. Kebetulan si Jagur lagi nganggur nih. Saya akan bawa ke kampung sebelah. Dan itu adalah si Ipin tuh, anak saya tuh. Ada si Ipin nih. Lihat tuh. Kayak Ronaldo Wati dia tuh. Oke. Terus ikuti petualangan saya. Oke. Saya akan mulai berjalan menuju kampung. Oke, sahabat Arjun Survei, saya sekarang mulai berjalan ya untuk menuju ke kampung Bunisari untuk mengambil ayam betina dari ayam betarung itu. Sahabat Arjun Survei, dan ini situasi jalannya, saya tidak bisa berjalan sampai bawa motor ya, atau bisa menggunakan kamera sambil bawa motor karena saya menggunakan HP. Jadi situasi jalan untuk menuju ke kampung Bunisari begini suasana jalan perjalanannya. Oke, sahabat Arjun Survei, di video kali ini saya sudah sampai di kampung yang saya tuju tadi ya. Saya akan menuju ke kampung Bunisari dan sekarang saya sudah sampai di kampung Bunisari. Nah, ini adalah saudara saya, dan yang saya bilang tadi itu saya mau mengambil ayam betina ya, ayam betina. Dan ya di sini ayam betina itu di kampung Bunisari, dan ini di rumah saudara saya. Oke, situasi suasananya ini begini ya sahabat. Ini adalah rumah teman saya dulunya, saya itu ini adalah orang tua saya juga. Oke. Jua ka mamang mah eta teh paranakanana anakna anak bapakna. Nah, dari sini oke sahabat. Ini adalah orang tua saya lagi ngobrol gitu ya masalah ayam. Jadi saya juga beli dari orang tua saya ini. Saya beli sekitar harga ya lumayan agak tinggi juga lah pasaran di sini. Jadi awalnya dari orang tua ini, saya ini orang tua saya beda kampung ya, kalau saya di kampung sebelah dan di kampung sebelah lagi. Alhamdulillah saya disuguhi di sini. Jadi ini adalah kampung Bunisari, dan itu adalah ya orang tua saya juga, sama itu istrinya, dan ini adalah bapaknya. Oke, ini situasinya. Nah, jadi ayam teh seurnya ayam pelung kayaknya, seur ayam pelung kesana tuh. Terus dia punya beberapa ya, punya beberapa ayam di sini, memelihara ayam gitu. Jadi saya suka jual juga dia. Oke, dan ini adalah anak saya yang cantik sih, cantiknya. Di foto ke Jakarta kan si dede. Nah, ini adalah situasi di kampung Bunisari ya, di salah satu warga yaitu orang tua saya sendiri. Halo Iin sama Halo Umar. Oke, sahabat, saya akan lihat-lihat dulu sambil ngerokok ya. Lihat-lihat dulu ayam orang tua saya ini banyak katanya. Ada ayam pelung itu ayam naon sebutnya? Tadi dia dua ya. Nah, di sini sahabat, nah. Jadi nah, kandangnya di sini. Nah. Ini orang. Oh, tuh ada keluar tuh. Ini ayam. Ini ayam pelung dia nih, ayam pelung. Gede banget ini. Ya,
keluar 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 ayo keluar keluar. Oh, gede banget tuh, tinggi sekali dia tuh. Wah, mantap ini. Jadi dia ini nggak dikasih dia mah ini mah nggak dikasih sama dia nih. Oh ini bobotoh katanya ini gede banget ini jawernya juga tuh. Wah, mantap. Oh, jadi di sini banyak sahabat nih, di sini ada juga. Ini ayam pelung juga nih di sini. Nih. Jadi ayamnya banyak di sini. Ini Kampung Bunisari ya, Kampung Bunisari, Desa Sikondang, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Suasana seperti ini. Oke. Nah, ini ukuran berapa? Ukuran seberapa kiloan ya? Nah, ini sekitar 1,5 kilo katanya nih. Ini ayam pelung semua nih. Nih di dalam ini. Jadi nanti ini juga kalau udah dewasa nih gede banget ini ayam pelung. Mantap lah. Nah, seberapa bulan itu? Jadi untung-untung ngidernya. Jadi untung ngidernya sahabat ayamnya. Jadi di dia di pipir, jadi kukuli bekan di pipir. Jadi dihidang lah, istilahnya hidang itu. Oke. Ya ya baru eta hayang. Ini ada artis dari Cai ini. Mana? Baru datang. Ada artis dari Cai baru datang. Kebetulan. Thank you.